Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Hari ini saya lagi di isolasi selama 7 hari. Gak kerja, gak kemana-mana, cuma di dalam kamar. Jadi saya ini rasanya kayak di penjara ya. Ini aduh, sumpah sumpek banget. Ini saya mau cerita sama teman saya, dia lagi di kamar mandi. Gimana? Bro, hari ini sebel banget aku Dani. Aku tahu gini aku nggak report ya ke medical ya. Masa aku rapat report ke medical karena aku tuh kemarin tuh muntah-muntah. Terus aku sakit kepala kedinginan. Itu katanya mereka ini GI. Habis aku balik ke sana lagi dipanggil mereka. Dilepas GI-nya, bukan GI statusnya. Terus? Ganti lagi flu katanya. Flu? Iya, dibilangnya flu. Padahal aku tuh cuman cuman fever gitu loh. Aku tahu ini tuh fever, ini tuh cuman demam gitu. Tapi mereka tetap ngeyel bahwa ini tuh demam, bahwa itu tuh flu. Karena alasannya apa? Karena aku nggak ngambil flu shot kemarin itu. Aku bilang ke mereka, kalau setiap kali aku ngambil flu shot, itu pasti aku langsung kena flu gitu loh. Otomatis besoknya langsung kena flu gitu. Makanya aku nggak ambil flu shot. Terus mereka aku divonis 7 hari. 7 hari? Gak kemana-mana. 7 hari aku nggak kerja, nggak laundry, nggak ke medical. Sobat, sebel banget nih. Kacau berarti nih. Iya, wah sebel banget. Kenapa? Sorry bro. Hari-hari gak kemana-mana. Juragan. Enak dong, asik. Malah lagi enak. Terus selama 7 hari itu mau ngapain aja? Kamar doang, kayak di penjara dong. Sakit. Iya. Gak kemana-mana, cuman di kamar aja. Ya udah gini-gini aja cumanan. Makanan dianterin, order makanan, nggak bisa milih yang mana, aku nggak tahu makanan yang di room service apa aja, sebel kan? Ya udahlah, ya nikmati aja liburan, terima nasib gara-gara nggak flu shot.